أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saudara muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ning bui kita ning ada torota, ada televisyen masa. Masa Inggeris untuk kita ni nak ngajak agama, nak bangun agama tu hewi saudara semua ning behe agama tu he. Nah, seminggu dulu ni kita ada kecek cara hadis 72 puak. Hadis 72 gulungan yang sesat. Hak Nabi SAW jamin kata fa ni termasuk nak semua tinggal so je. Ahli sunnah wal jamaah atau salaf atau salafi. Jadi kata tak benar tu kalau kita nak pergi koyak atau salafi ni lape fuak mile fuak nah kecek ko itu masa pelak. Masa tak kena kalau mudah-mudah salah pehe, salah pehe kalau gitu. Lepas tu kita dok kecek tak dok sudah lagi ni cara gulungan ikhwan muslimin. Jadi kata ustaz ni seminggu dulu ustaz akik fatwa Syekh bin Bas nukil fatwa Syekh Albani bahawa ulama-ulama fakni tu dia pakai fatwa kata al-ikhwanul muslimin bukan gulungan daripada ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu hari ni ustaz nak jelas lah mana tu jumpa saudara kita ustaz. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagai sambungan daripada perkataan ulama yang ulama ahli sunnah yang mengatakan terhadap jamaah ikhwanul muslimin. Di antara ustaz sebut dulu Syekh bin Bah, orang tanya dia, dia katanya ikhwan muslimin ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan muslimin masuk daripada kata 72 puak hok masuk neraka. Itu dia. Ini jelas. Ini jelas. Kemudian Syekh bin Bah, apa ni Syekh Albani? Orang tanya Syekh Albani, Syekh Albani pun kata juga. Kalau orang dikatanya ikhwan muslimin ini itu ahli sunnah wal jamaah, dia katanya tak betul. Katalah tu tak betul. Karena ikhwanul muslimin ini, ya katanya menetes sunnah. Menetes sunnah. Apa menetes sunnah? Jadi kalau kita nak cakap panjang, jadi di Arab di mana, kalau panggil puak ikhwan, kita nak bahas sunnah. Oh, ini ada pergi tak lama lah, tak main lah ni. Jadi kak kuan. Jadi kalau dia ngajar salafi, sahgir dengan, hak tu menetes sunnah. Hak ni ulama tak geti fiqhul waqi'. Tak geti fiqhul waqi'. Ugamu tak ada kecek masalah daulah khalifah. Ulama ni ulama head, ulama nipas. Ulama raja. Allah, ulama sultah. Ulama salatin. Allah. Ya. Akbar. Ini orang panggil tuduh. Saya biasa baca ya Syekh Albani ke atau masa dulu kau duduk mengajar ju Syria. Duduk mengajar situ tu. Boyo ngajar tu fu ikhwan pakak koyak tu suruh ngaji Imam Albani. Yeah. Siapa Syekh Albani jumpa Abdullah Azam. Azam. Siapa tahu bisa le. Allahu Akbar. Syekh Albani kata ning Islam ngajar begini enggak? Allahu Akbar. Gini hak Syekh Albani kata menetes ahli sunnah wal jamaah kita. Allahu Akbar. Patu ustaz hak. Kemudian hak mana pula? Kemudian di antara hak orang yang petua katanya ikhwanul muslimin ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu termasuknya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Syekh Utsaimin dia katanya apa ni? Ikhwanul muslimin ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu dia kata ni masa orang tanya ya, dia jawab katanya apa ni ikhwanul muslimin ni bukan ahli sunnah wal jamaah karena puak ni ning apa ni ya haruskan berbilai jemaah dalam Islam. Mana ya latih jemaah tu? Ini jemaah ikhwan, ini jemaah ni, ini balah ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tu. So. Marilah Amerika, marilah Asia, marilah Afrika, marilah Europe sekalipun. So. So. Ikut minhaj Nabi.
Jadi ikut nak mana nak pakai mihat Nabi. Ataupun ahli sunnah wal jamaah. Ataupun salafi. Nampak tak? Salaf, ikut salaf. Nampak. Ini dia. Ni tak. Hagi faham sendiri, wak gitu, wak gini, wak. Ha, tu dia. Ha. Ni orang panggil mutafriq ke jemaah. Tafriq. Ha, tafriq. Jadi pedah. Jadi tubuh ikhwan ni adalah untuk mutafriq. Karena ya akak mubayaah cara ya. Hizbi tu lah. Hizbi. Ya nak akak mubayaah ni ya tak boleh. Ya kena satu ya. Ya. Kalau ni pakai akak dengan tu masing-masing jadi pecah. Jadi pecah. Ha, tu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap gulung itu berbangga dengan kumpulan mereka. Jadi kata ikhwan masuk dari dalam ayat ni. Masuk dalam ayat ni. Allah. Ya bangga dengan ayah. Tak peduli hak lain. Ya. Ha, orang ni bangga dengan ayah tak peduli hak lain. Jadi tak peduli ikut Nabi dakwah rana tak peduli. Sebab ustaz kecek bos saya ni belum nak mari dah. Ustaz Goyak kata kalau di segi syariah ni Nabi kena kokogi boleh. Ha. Ada ayo pun dah. Nak kaligus tak boleh sebab arak. Ya ya. Kokok lare yang make yang duk minum arak ni sebelum mai. Ya ya. Tapi di segi tauhid kaligus. Ya ya. Ini orang panggil cara nak dakwah. Cara nak dakwah. Cara kita nak dakwah umat dalam dunia ni ya ada dua cara. Cara kalau berkena dengan akidah. Ya. Ia kena doitrong. Doitrong. Gitu. Misal kata Tuhan kata, A'budullah, A'budullah, wala tushiku bi syai'ah. Hendaklah kamu sembah Allah. Jangan kamu syirik. Tuhan tak kata, hendaklah kamu sembah Allah. Syirik ni kau tinggal. Ada tak? Tak ada lah. Tapi kita pergi balik. Kita ambil buku akidah, buku dakwah akidah, mari buat cara buku dakwah syariah. Itu salah. Jadi bawa-bawa ini salah. Bawa syirik dah kokoh lu pecah. Allah. Jadi gitu. Jadi kalau kecek bab tauhid balah pula sah kecek lah. Sah kecek lah. Kalau kecek bab syirik, sah kecek lah. Bab kubur ni tak boleh belaka ni. Syirik mari ikut mana mari ikut kubur. Tak kena kecek dah. Pas sunnah lawan bidah. Tak kena kecek dah bidah. Ini kumpul lah kita. Apabila tak cakap akidah ni Nabi cakap awal lagi. Asas orang Islam. Itu. Asah Islam ni akidah. Kena tuweh. Ya. Kono amur dia, perintah dia. Ya. Kita gi buat perintah tak ya merap tuweh, pian nak diterima. Jadi gitu. Jadi abu ang haba'an mansurah. Tak ada apa. Napa ada? Jadi kata orang hok dok oyak kata kalau kita dakwah tauhid ni pecah umah tu, tak kena. Tak kena insya-Allah sah. Allah sah. Honing kalau pergilah tu, Nabi-Nabi semua dulu bodoh-bodoh belaka. Astagfirullah. Kerana Nabi semua dakwah tauhid mula. Ya. Ayat Makki, kita jelas terakhir. Ayat Quran, cuba baca. Tauhid belaka. Tauhid belaka. Akidah belaka. Lepas tu kita kata kalau bercakap dakwah, jadi pecah belah. Ini menyalahi dengan Nabi. Kecik sebuah belah hak? Sebuah belah hak. Belah hak, Nabi kecik dia kata, ah, pecah belah umat, pecah belah orang, pecah belah agama. Ini dah. Orang ni orang panggil orang duduk sebelah lihat belah hak. Allah. Gitu. Jadi kalau gitu berarti cara nak main umat ni jadi cidik kita dengan Nabi pandai kita. Siapa gitu. Jadi apabila gitu Nabi bodoh-bodoh. Ya. Kalau gitu Tuhan pilih Nabi pula, pilih Nabi bodoh. Jadi ya. Tuhan tak reti pula dah. Tuhan tak tahu pula dah. Jadi katup siapa ke Tuhan. Siapa gitu. Lepas tu ulama mana lagi? Di antaranya lagi hak ia petua katanya ikhwan muslimin salah iaitu masuk Syekh Utsaimin. Ya kerana hak ni apa ni buat jemaah macam-macam berbilangan jemaah itu adalah tafriq. Ya, betul. Itu dia. Kemudian lagi di antaranya kalau kita nak baca ni panjang sebut saja iaitu dipetua oleh Syekh Al-Allamah Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan. Saleh Fauzan pun begitu juga. Dia katakan serupa. Serupnya makna ahli sunnah wal jamaah ni ikhwan muslimin bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata gitu. Karena ni sebuah saja gitu ya. Kemudian, ini panjanglah. Panjang. Kemudian yang kelima di antara orang yang memberi petua katanya ikhwan muslimin daripada as-sunnah dak. Dia kata dak. Ini di antaranya Syekh Al-Allamah Saleh Al-Haidan. Saleh Al-Haidan. Saleh Al-Haidan dia katanya Saleh Al-Haidan. 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 Ya. Iaitu ikhwan muslimin dia kata bukan daripada ahli minhaj yang dibahas pada minhaj yang sahih tak bukan. Bukan. Ya. Bukan. Ni minhaj yang salah. Ya, ini cara mereka. Kemudian yang kini, iaitu memberi petua oleh Syekh Al-Alamah Abdullah Ghadian.
Gudayan. Gudayan kan Gudayan satu baik komando macam. Ah Gudayan pada apa? Gudayan pada apa? Ya. Itu. Maknanya Syekh Abdullah Gudayan ni dia katanya bukan juga jemaah ikhwan ni ahli sunnah wal jamaah. Ini di antara ulama-ulama ni bukan ulama Saudi saja ni, ulama dunia. Ulama dunia. Macam Syekh bin Baz, macam Albani, macam orang macam semua ni ulama dunia. Ya, ya. Itu dia. Ya. Kemudian yang ketujuh, di antara yang katanya ikhwan muslimin ni bukan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Syekh Al-Muhsin Al-Abbad. Abdul Muhsin Al-Abbad. Al-Abbad. Dia kata bukan juga ulama akidah. 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 Ya. Itu dia. Kemudian yang kelapis, sebagaimana kita ada kenyataan dalam ini, kalau nak lihat, ditulis dalam satu buah kitab, nanti nak baca. Aha. Iaitu yang kelapis ni di antara orang katanya ikhwan muslim bukan ahli sunnah wal jamaah, iaitu Syekh Saleh Ibn Al-Aziz Al-Syekh, Wazir Syu'un Al-Islamiyah. Ah, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh. Hafizullah. Ini dia kata bukan. Ini terkenal dah. Memberi petua lah tu. Lapai orang ulama dalam ulama dunia yang begitu kata bukan. Lepas tu kita nak pergi buat rana. Kita ada ni kalau... Mana? Ada lagi. Lapai orang lapai ni dia. Dalam sebuah kita. Ada lagi yang kata... Ya, sungguh ada lagi. Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi'i. Yang belakang tu. Ada satu. Ada lapis anak nama banyak lagi. Banyak lagi. Karena apabila salah ni di antara ni sebuah kita. Disebut dalam sebuah kita. Iaitu kelih al... Al-ajwibatul mufidah an aslatul manhajil hadidah. Itu dia. Dan juga fatwa al-ulama fil jama'at wa asaruha ala biladil haramain. Pio kaki kita. Ini tasjilat minhaj as-sunnah as-sam'iyah bir-riyad. Ini dia. Ya. Jadi kata mudah-mudahan ulama saja kecek. Ulama saja. Kata kita kecek diri. Pada orang kata pula katanya tu ulama Saudi. Ulama raja. Tu ulama raja. Pak kita kata, kamu nak kata ulama mana cuba bagi? Ulama kata. Cuba bawa ulama kata boleh ni ulama mana? Mek dalil mana? Azhar. Azhar tak yang rap ikhwanul muslimin. Allah ni tak yang rap. Salah. Salah lah. Dia ada waktu bik kitab satu. Tuhfatul ikhwan. Oh, gitu. Oh, kitab ni yang rap kitab Majmu' Rasail Imam Hasan Al-Banna. Oh, ya, ya, ya. Ya. Ikhwan tak ada. Sepengal Allah ni duduk berlaku di Mesir. Dia tak sokong balik ikhwan Mesir. Tak sokong lah ni. Itu dia. Itu dia. Ya. Pak kalau kita kata ulama Mesir, wari ulama mana? Dia kata betul. Mana ya berdalil dengan mana? Ini kata tu tak payah. Tapi apabila dia cari dalil. Ya, orang okay, kita duduk tengok tu. Ikhwan ni bangun pemuda kita. Bangun syabat kita. Iklik mari daripada kepada agama. Kita tengok itu ya. Allah. Tengok pada umum. Tengok pada umum. Kalau tengok gitu Khomeini. Hal lebih pada dia lagi. Orang Iran semua tu pakai bangun sebab dia. Tapi akidah selengok. Akidah sesak. Uno. Tak kira. Itu dia. Ini nak royak kata dalam masalah ikhwan muslimin itu dia. Lepas tu ustaz. Kalau ni mau kata. Dia ulama fakni tu manusia. Manusia. Bukan dalih. Nak katakan. Jadi kata. Ulama fakni dia fatwa tu. Dia kata. Kita tak tahu kan, tak timu. Jadi kata kita nak tengok. Tengok jadi tengok. Sebab apa, kerana apa dia boleh fatwa gitu. Jadi tak ada tengok juga orang lah. Ya masalah fatwa dia kita kelih lah. Kelih ya fatwa ni melalui dalil ya. Tengok dia dalil. Tengok dia dalil ya. Tengok wakil yang berlaku pada jemaah tu sendiri lagu mana. Ya bukan kata sebab bimbas goyak tu. Tak. Kenyataan ikhwan muslim rumah kita. Tak ada orang ikhwan muslim rumah kita kita bercakap dalam masalah akidah. Tak ada. Kita bercakap masalah syirik. Tak ada. Ada. Kita bercakap masalah bid'ah. Tak ada ikhwan muslim ni. Ya. Kenapa? Karena ia duduk nak daulah semata. Nak sama nacan semata. Nak perondong semata. Nak sama nacan di segi mana? Nak perondong di segi apa? Ya. Ustaz, kalau saya nak tanya tau. Al-Ikhwan Muslimi ni, ya salah apa kau? Kan, jawab Ustaz Hudrai. Sosok. Nah, ini di antaranya kalau kita nak kelih dalam masalah kesalahan Ikhwan Muslimin, ada ulama memberi jaga dalam masalah kesilapan dalam masalah ikhwan muslimin. Dia katanya satunya ia sebenarnya ikhwan muslimin ia pala besar-besarnya tiga. Ia panggil al-banaiyah, wal-kutubiyah, was-sururiyah. Oh, Muhammad Ibn Surur. Muhammad Ibn Surur. Oh, tapi hak belakang ini, hak okay, mau kita tak kenal mana? Sururiyah ni banyak tak kenal. Banyak tak kenal. Jadi kalau banaiyah ni asal, banak bersaik kutub. Ini lain-lain.
sama ikhwan ni akhir dah tak support dah. Oh, sama dia. Mursyid pertama dengan mursyid kedua tak sama. Tak sama. Lepas tu orang lain, selera habis. Syed Qutb, Jahmi. Akidah Jahmi? Allah. Gitu. Bahasa mana akidah apa? Asal mana akidah tafwid. Akidah kufur tu lah. Sama kufur orang ni. Allah. Jahmi lebih kufur lagi. Jahmi tiga kali kufur. Kenapa? Kenapa boleh kata tiga kali kufur? Ya. Kerana pakar Zahir tak boleh. Berarti ia patisid ayat Quran. Oh, gitu. Ia tak boleh pakar Zahir. Ayat Quran tak boleh pakar Zahir. Kena takwil. Kena takwil. Apabila tak boleh pakar Zahir, berarti ia patisid. Ia nafi ayat Quran, kufur. Ia dikata di segi bak akidah ni, ikhwan muslimin ni salah. 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 Salah, nenon salah. Ya, hasan mana dia? Kalau tak, kalau nak kata salah, kita akan baca dalam kitab ya. Oh, ha, cuba baca ustaz. Ha, nanti nak baca masalah. Dalam masalahnya mi hasan banna dulu apa? Hasan al-banna dulu. Ha, dalam masalah orang apa ni? Hasan al-banna dulu dalam masalah kitab dia. Dia kata salah ni kita nak kata dia salah ni mari di mana? Kita kena kelih dalam kitab dia. Hak ni kalau bagi kita sekarang ni kita hukum di atas perkataan kita ya yang adalah kita ya. Kita tak hukum di atas dia. Boleh jadi ya lagu mana tu wallah. Kalau ya betul lah ni sungguh sepengaya karya, itu adalah kufur. Kita kata ni atas perkataan dia. Atas perkataan dia. Tapi tu dia diri dengan Tuhan tu wallah. Kita tak tahu. Tapi kita kata kita tak atas perkataan. Tapi kalau ya betul dengan hak ya kata ni ya pergi, itu kufur. Itu kufur. Supaya orang tua kita. Orang tua kita duk ngaji, Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada sini, ya matilah tu. Ya tak faham. Ya. Hak faham? Kelih. Tok guru, kalau tok guru tak faham juga, dosa. Ya. Kalau tok guru tu faham, kufur tok guru. Kufur. Kenapa? Kenapa pergi tak Tuhan tak tahu mana? Tak ada ayat Quran. Ya. Tak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tak ada dalil-dalil. Cuba kata Tuhan yang mana istaula tu mana dalil? Mana dalil daripada Quran dan Sunnah? Tak ada. Tak ada. Dalil mek syai. Syai. Qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Itu mek syai. Syai mana? Syai jahiliyah. Oh. Syai akhtal orang Nasara. Belum Islam. Nak mek bawa akidah ni Allah ki mek syai. Patu duk kecek kita kena kerti bahasa Arab, bahasa apa. Allah, Nabi tak kerti. Sahabat tak faham. Yeah. Ni duk gimbik syai akhtar. Orang Nasara. Nampak tak? Nampak. Kalau gitu, cuba kita tanya ya. Orang yang duk pergi kholah sendiri. Pia yang mula-mula takwe istawa dengan makna istaulah. Iya. Pia kalau misalnya kita kata. Ini masuk dengan ketua kita. Ya. Ya tak tahu. Tak tahu. Nah, kalau kita tanya, Nabi kita naik Isra Mikraj naik pergi ke mana? Pergi jumpa dengan siapa? Kalau Nabi kita naik pergi atas langit, tak jumpa dengan Tuhan, mu tak usah semaya. Kalau Tuhan wis semaya. Nampak tak? Ya, nampak. Itu dia. Ya. Ini orang kita. Yang mula-mula kata istawa dengan mana istaulah ni, iaitu namanya Ja' Ibn Dirham. Ja' Ibn Dirham. Ja' Ibn Dirham ni yang mati pada tahun 118. Orang Satawat yang kedua. Ya ni banyak yang kata. Ya. Di antaranya Tuhan dengan mana istaulah ya mula orang kata. Ya. Ustaz, masa nak ambil dah. Allah Akbar. Allah. Matin. Pula. Kemari. Nak. Saya sok pula nah. Allah. Pi dong, วัน ni kita dah kui kan kiao kap reung rao khong neo khit khong klum ikhwan lek ka klum long phit tang-tang. ที่ถูกจัดว่าเป็น1ใน72จำพวกไม่ว่าจะเป็นญะฮ์มียะห์ไม่ว่าจะเป็นมุอัตตะซิละห์และ1ในนั้นก็คือพวกมุฟาวิดะห์หรือที่เรารู้จักกันว่าพวกอาชาอิเราะห์อุสตาดได้ยกฟัตวาของบรรดาอุลามะที่ระบุถึงความหลงผิดของกลุ่มอิควานไม่ว่าจะเป็นเชคบินบาสเชคอัลบานีเชคอุซัยมีนอับดุลมุฮซินอับบาสเชคซอเลห์อัลลอฮ์ยูไฮดานเชคกุดัยยานเชคซอเลห์อาลีเชคแล้วก็ลืมนะอีกคนหนึ่งไปงานหมอไม่เป็นไร8คนซึ่งเป็นอุลามะอาวุโสของแนวทางซะลาฟีในยุคปัจจุบันที่ได้ออกมาตักเตือนนะซีฮะห์อุมมะห์นี้ให้ระวังกับพิษภัยของกลุ่มอิควานโอเคเราอาจจะบอกว่าอุลามะพวกนี้มนุษย์ผมไม่ขอเอาเป็นหลักฐานอ่ะ
ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือถ้าท่านไม่ได้ยอมรับตัวบุคคลหรือฐานะของท่านเหล่านี้ท่านดูเนื้อหาว่าอะไรคือเหตุผลที่ท่านเหล่านั้นได้ออกฟัตวาเหล่านี้แน่นอนว่าชีอะห์จะหลงก็ไม่ใช่เพราะผมบอกว่าหลงก็เลยหลงใช่ไหมกอดยานีเป็นกาเฟสก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านผู้นั้นบอกเป็นกาเฟสก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่เนื้อหานะครับด้วยเหตุนี้นี่เองในตอนหน้าเราจะได้มาอภิปรายว่าอะไรคือลักษณะของกลุ่มอิควานที่ทำให้บรรดานักวิชาการตัดสินว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มีแนวทางที่ไม่ใช่แนวทางอะลิสุนนะซึ่งท่านอุสตาดได้ย้ำอยู่เสมอว่าเราพูดอย่างนี้เราพูดถึงนโยบายคำสอนของแนวทางส่วนตัวบุคคลหัวหน้าของอิควานและคนที่เป็นสมาชิกอิควานณที่อัลลอฮ์เราไม่ทราบเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลเราพูดถึงคำสอนของเขาเหมือนเราบอกว่าชีอะห์เป็นกาเฟสก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของชีอะห์ทุกคนเป็นมุรตัดเป็นกาเฟสหมดเราพูดถึงคำสอนและแนวทางของชีอะห์นี่เป็นการฮุกกลมกลุ่มนะครับวันนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยโทษขออิสติกฟาร์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาจบแล้วครับพี่น้องวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู